viral. Dirazia petugas, pemuda ini malah keluarkan jurus silat. Sebuah potongan video penyilangan oleh polisi terhadap pengendara bermotor sedang viral di media sosial. Seorang pemuda di video itu malah mengeluarkan jurus-jurus silat saat ditilang. Betul, kejadiannya di wilayah Polresta Banjarmasin, kata Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes M. Rifai, saat dihubungi Detikom lewat telepon, Sabtu 7 September 2019. Kombes Rifai menjelaskan peristiwa itu terjadi saat jajaran Polresta Banjarmasin melaksanakan operasi Patu 2019. Razia difokuskan pada kendaraan roda 2. Saat itu, petugas di lapangan memeriksa seorang pemuda yang ternyata tidak melengkapi kelengkapan berkendara. Saat hendak ditilang, pemuda ini malah mengeluarkan jurus-jurus silat. Razia kan difokuskan kepada kendaraan roda 2. Kita arahkan masuk ke lapangan, setelah itu diperiksa satu-satu, termasuk yang pengendara ini yang mengeluarkan jurus silat. Mungkin kelengkapannya tidak ada, ada yang kurang. Karena merasa bersalah, sehingga dia mengalihkan perhatiannya ke kegiatan tadi. Maksudnya supaya terhindar dari tilang, jelas Kombes Rifai. Dalam video yang viral, pemuda ini tampak mengenakan jaket dan tas ransel. Dia tampak mengeluarkan gerakan-gerakan seperti jurus silat di hadapan petugas. Petugas pun tampak membiarkan si pemuda ini beraksi hingga selesai, kemudian tetap ditilang. Tetap dilakukan tindakan tilang, penilangan, jelas Kombes Rifai. Belum ada data lengkap mengenai pelanggaran pemuda ini, identitasnya maupun motifnya melakukan aksi tersebut. Kombes Rifai mengatakan, saat pelanggaran lalu lintas hendak ditilang, menurutnya ada saja yang melakukan tindakan yang tidak pantas. Misalnya memarahi petugas hingga melakukan tindakan yang aneh-aneh seperti si pemuda ini. Dia mengimbau agar pengendara sadar diri dan melengkapi kelengkapan berkendara agar tidak ditilang. Kita menyadari dirilah, ikuti aturan-aturan itu. Ini kan tujuan penertiban supaya masyarakat bisa tertib berlalu lintas, menghindarkan diri dari kecelakaan. Kecelakaan kan seringnya dimulai dari pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi secara umum lengkapilah surat-surat kendaraan dan perlengkapannya, ujarnya.